pernah kita ikuti. Di luar mas kayaknya mas. Iya. Suara-suara kayaknya musik-musik tradisional. Iya. Kayak budaya-budaya kearifan lokal gitu. Kembang rampe, oh itu kuning pasar pagi. Sintrene di rante, kan rante edalang heri. Kembang rampe, oh itu kuning pasar pagi. Sintrene di rante, kan rante edalang heri. Sintrene di rante, kang rante edang lahiri. Diikat dulu kayaknya musiknya. Kembang rampe, oh itu kuning pasar pagi. Sintrene di rante, kang rante edang lahiri. Aura-aura di sini visualnya seperti apa. Elektronik ngerti dia kalau side jobnya di luar kalau libur dia jualan elektronik namanya tuh betulin HP aja bisa. Oh, apalagi pakai kendi juga mas. Iya kan dia itu. Mas, kaya. Udah kehilangan kesadaran mas? Iya. Pingsan ya? Waduh. Coba. Bungkus pula mas. Iya. Gulung gulung kelasa anasis ren lagi turun penontonnya buru buru. Gulung gulung kelasa anasis ren saking surga widadari temurunan selasi selasi. Sukma saking surga, widadari temurunan selasi, selasi, menyangkuti rakae sukma, anak sukma saking surga, widadari temurunan selasi, selasi, selasi. Menyanputi ragae sukma, anak sukma saking surga, widadari temurunan selasi. Maaf kalau salah ya. Selasi selandana, menyanputi ragae sukma, undang energi gitu. Tapi kayaknya Mister I nanti akan menerangkan. Oh iya pas, dia lebih paham. Nah ini kayak udah. Tadi kan diikat, buka terus jadinya apa? Loh, ya bisa. Mas, loh, padahal tadi saya gak pakai baju itu. Nah kita biar lebih detail lagi, lebih paham kita Pak Eri aja. Pak Eri! Mohon izin, boleh izin? Ya. Mau nanya-nanya dulu Pak Eri. Mangga. Mangga, Mas Zun. Silakan. Gampang Pak. Ya, Alhamdulillah. Pak Calik Pak. Iya, mangga. Eh. Itu namanya tarian apa Pak? Ini namanya sintren Pak. Oh sintren. Ya. Khas dari mana ini sintren ini berkembang di daerah pesisir pantai Cirebon khususnya. Oh. Cirebon ya, tapi pantai utara itu semua sintren berkembang. Kalau apa ada semua. Itu ada ceritanya nggak dulu sejarahnya tiba-tiba? Nah, kata orang tua dulu sih, itu kan sintren itu dolanan bocah. Hmm. Dolanan bocah, pesisiran. Hmm. Yang sedang menunggu orang tuanya, sedang melaut, mencari ikan. Nah, anak-anaknya hiburannya sintrenan. Makanya alat-alat musiknya sederhana, Pak. Iya, saya bahas nanti. Itu ada buyung gitu ya. Buyung ya? Buyung. Itu tempat air. Kendi ya? Iya. Terus ada gentong tempat beras. Oh, gentong. Ada lepuh, ini itu apa namanya, dipukul bambu. Dipukul pakai kayak sendal gitu. Ya. Mas, dipukul bunyi nggak, Mas?
Kalau dulu pakai kipas ya. Oh gitu. Tadi intinya adalah alat-alat dapur. Oh. Jadi sederhana. Bermain, hiburan, tontonan. Ya, ya. Sambil menunggu orang tuanya. Biasanya disering dipakainya cuma hanya itu atau ada upacara-upacara yang lainnya. Ya. Gitu. Kalau dulu memang kan untuk hiburan anak-anak ya. Dalam arti istilahnya setiap terang bulan. Oh. Ya, dulu belum ada apa lampu mungkin ya, pakai cempor seperti ini ya. Nanti terang bulan itu hiburannya sintrenan. Nah, sebetulnya sosok-sosok apa nanti kita akan ngobrol lagi, akan menggali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di ini berempat mata. Mr. I juga sempat ngelihat, dapat penglihatan itu ada yang menari sepasang laki-laki. Ya. Ada apa? Yang menari? Ya. Laki-laki dan perempuan. Iya. Itu tuh siapa sih kalau dari? Eh, yuk.